take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become. What's up everybody, hari ini kita ada di Umbul Ponggo. Jadi hari ini niatnya bakal kedatangan temen-temen dari Solo, komunitas Putri Duyung, gak tahu nama komunitasnya apa, tapi mereka bawa kayak semacam duyung-duyungan. Nama gue Ayu. Nama saya Excel. Saya dari kota Solo. Dari Solo juga. Tips dan trik kalau orang yang otomatis dari yang bisa renang ya, yeah. Dari yang paling nggak udah bisa renang dulu. Kalau misal mau nyoba pakai monofin atau pakai kostum duyung kayak gitu, belajarnya mulai dari mana sih? Kita sih awalnya dari pemanasan dulu. Stretching. Terus kita jangan sampai kaku ya. Ya. Jangan gugup lah, satu. Betul. Jangan gugup. Yang penting jangan takut air. Kalau takut air mah enggak bisa jadi mermaid. Bersahabatlah dengan air. Betul. Nanti bisa pelan-pelan. Nah, tapi saran dari kami sih sebenarnya gini ya. Kalau buat coba-coba atau belajar, mungkin di kolam dulu atau di pool dulu. Karena kalau misalnya kita langsung ke apa namanya? Ke Ponggo atau ke Umbul atau bahkan ke laut, itu kan bahaya, resikonya lebih tinggi begitu. Takutnya blackout. Iya. Blackout tuh pingsan. Iya, ya, pingsan ya, atau ayan ya. Pemilihan alat ya, pemilihan alat. Kalau misal fin biasa itu kan ada fin pemula tuh yang pendek banget tuh. Ya. Ada terus ada yang fin normal, long. Terus ada yang long gitu ya. Kan. Terus ada yang super long, ya. Gitu, 1,5 meter itu. Kalau misal rekomen gimana nih? Belajar fin yang biasa dulu atau langsung ke yang monofin? Kalau dari Excel sih tipsnya mending pakai fin biasa dulu. Karena itu kan jadi posisinya seperti ini kaki kita kan. Mermaid kan otomatis seperti ini. Kalau semisal kita pakai langsung Mahina Mervin, otomatis kan kaki kita enggak bisa kebuka nih. Kayak diket tuh. Betul. Tapi kalau semisal fin biasa kan kita masih bisa begini. Otomatis kalau semisal kita mau tenggelam atau apa lah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Excel sarankan pakai fin biasa dulu. Otomatis kan bisa begini dan juga bisa begini bentuknya gitu. Kalian itu bentuknya apa sih, komunitas, temen main atau apa nih? Kalau misal misal ada yang teman-teman deket Solo nih pengen nyobain ya. Terus Mbak Ayu, aku pengen itu dong, pengen diajarin gitu. Itu apakah ada kursus atau komunitas atau apa gitu? Kita mainnya langsung masukin grup dulu, kita saling cakap, kita perkenalan. Betul. Kalau kita mau latihan bareng boleh, kita tidak pernah mengut biaya. Iya. Berarti nyantumin kontak boleh nih? Boleh. Boleh, boleh ya, boleh ya. Oke, jadi nanti kontak di deskripsi ya. Siap. Teman-teman kalau sekitar Solo pengen nyobain, ya, nanti bisa kontak-kontak mereka. Betul. Susah nggak sih? Seberapa lama mulai biasa? Mungkin yang ini aja kali ya, yang Axel aja. Soalnya Axel kan lebih telat daripada Mbak Ayu kan? Betul. Dari awal mulai pakai apa sih namanya, monofin? Iya, Mahina Mervin. Sampai mulai pakai kostumnya dan lain sebagainya, sampai berasa nyaman, itu kira-kira berapa lama? Excel kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya. Karena Excel memang dari... Seminggu berapa kali nyoba? 2 kali. 2 kali nyoba, dua kali berarti seminggu. Seminggu nyobain itu 2 tahun baru merasa nyaman dengan itu? Betul. Lumayan ya? Iya. Karena kan harus beradaptasi ya, bener-bener kita harus dapat feel passion nyamannya gitu kan. Otomatis kan dari Excel yang belum bisa mengenal air, terus step by step 1,5 tahun itu Excel mulai memberanikan diri lepas, dan Excel nyoba ke umbul-umbul-umbul step by step, jadi enak gitu. Sekarang udah ya? Iya. Udah bisa ya? Iya dong. Pesan-pesan buat temen-temen yang takut pengen nyobain atau pengen nyobain tapi masih ragu nih, pakai monofin atau pakai kostum duyung kayak gitu, enaknya apa sih? Coba Kak saya dulu. Ya udah, yang penting kenalin kita dulu, kita ajarin pelan-pelan. Kita orangnya welcome, enak, diajak ngomong juga enak. Nanti lama-lama bisa. Yeah. Kita nggak usah ngajarin dari step by step, nanti lama-lama langsung bisa. Betul. Nggak ribet.
Jadi itu aja deh. Jadi kalau aku sendiri intinya kamu jangan takut sama air dulu. Itu kuncinya. Karena semisal kalau kita ngajarin orang yang takut dengan air itu agak susah ya Mas ya. Jadi kalau semisal nih Masnya takut air, tiba-tiba aku nanti kalau tenggelam gimana? Aku nanti kalau pingsan di dalam air gimana? Ya udahlah, kita kan juga takut kan Mas. Kita kan juga ya belum komunitas besar, belum ada lisensi segala macam, tapi kan kita kan mengandalkan atau menomorsatukan safety, karena safety kan paling penting itu. Berarti komunitas nih. Ya, kalau di kita tuh komunitas, tapi walaupun komunitasnya lebih kecil ya daripada namanya apa? Namanya apa? Mermaid Solo Raya. Mermaid Solo Raya. Betul. Mermaid Solo MSR disingkat gak enak sama aja. Mermaid Man atau Mermaid Solo Raya. Oke. Sip. Kayak gitu. Thank you banget Mbak Ayu, thank you banget Mas Aksel. Siap. Sampai jumpa semua di air selanjutnya. Siap, ditunggu project selanjutnya ya. Salam thank sahabat you. Air. Bye. A human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Seru banget sehari sama komunitas Mermaid Solo. Jadi ini pertama kalinya handle, sebelumnya aku udah pernah sama yang Mas Aksel tadi sih, tapi cuman kayak iseng-iseng aja, gak sengaja ketemu kenalnya dari situ. Tapi ini pengen bikin semacam video bareng kayak gitu, dan ternyata orangnya seru-seru abis. Dan oke, kayak gitu aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.